Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ati Arum. Ati Arum di sini mau unboxing lagi ya, guys. Unboxing yang baru-baru. Kita langsung aja, oke? Okay? Unboxing ini, guys. Kelihatan nggak, guys? Magicom terbaru, guys. Kita langsung aja, nggak pakai lama-lama. Cara seperti ini, guys, modelnya seperti helm. Kita buang dulu kardusnya. Kita lihat seperti apa Magicom, guys. Magicom terbaru ini, kalau mau tahu harganya, guys, 600.000. Guys, bagus, guys. Ini 2 liter, guys. Muat 2 liter. Seperti apa, kita duduk aja, guys, nyantai kita. Tang, seperti ini, kelihatan nggak? Nih, ini ada pengukusnya buat mengukus. Terus ini ada buku panduannya, guys, macam-macam. Ini menunya banyak, guys. Ada, tak bacain menunya ya. Kita buat masak nasi goreng bisa, buat kukus bisa, buat cake juga bisa, buat beras merah bisa, buat sup bisa, buat nasi sushi juga bisa, yogurt juga bisa, bikin bubur juga bisa, guys. Ini udah otomatis dan simple. Ini takaran berasnya. Ini ada colokannya. Dan ini tempat kukusannya tadi. Dan ini bonusnya adalah centongnya ada dua, guys. Centong sayur dan centong nasi. Seperti ini. Seperti ini tempat. Ini anti gores, guys. Anti lengket, anti gores. Yoma cantik, guys, warnanya silver, apa silver, apa kuning, kuning emas ya, enggak ya, apa ini namanya. Dan cantik sekali. Dan nanti kalau kita mau masak, tinggal tekan aja clock, udah masak, cook ya, guys, cook. Dan ini ada waktunya, menitnya. Setar menu, pilih mau masak apa, di sini kita tinggal pencet saja. Yaudah, guys, begitu aja reviewnya Magicom terbaru dari Ati Arum. Selamat mencoba, selamat membeli, semoga bermanfaat. Dan ini sangat simple, guys, otomatis kita tinggal tekan mau masak apa, terus kita tinggal tidur, tinggal aktivitas yang lain. Boleh. Ya deh, guys, begitu aja. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.